Hari ini adalah hari kita melancarkan pemerintahan suntikan di masjid. Maka satu modal yang kedua selepas Pulau Gading. Dan antara tujuannya ialah supaya kita membawa vaksin ini ke hati masyarakat. Dan kita tahu bahawa masyarakat amat dekat dengan masjid dan lain-lain juga pusat komuniti yang hampir dengan masyarakat. InsyaAllah kita akan bawa kerana kita tahu fungsi tempat seperti masjid menjadi center kepada sebuah masyarakat. Dan insyaAllah selepas ini bersama dengan Papisma dan juga dengan entiti lain seperti UNIZA dan sebagainya, kita akan terus melebarkan capaian suntikan ini ke tempat-tempat lain, termasuk di luar bandar. Di masjid kita akan perbanyakkan lagi dan lain-lain pusat komuniti di luar-luar bandar, termasuklah kawasan orang asli. Ini peratus pendaftaran seluruh negeri adalah pada kadar 55.6%. Dan negeri daerah yang paling tinggi adalah daerah Kuala Terengganu, iaitu 63.1%. Semarang tempat yang kedua dan tempat yang ketiga adalah di Kemaman, 59%. Dan daerah yang masih lagi yang paling rendah buat masa ini, dan kita minta sangat kepada rakan-rakan, kepada anak-anak, kepada ahli keluarga kita yang berada di daerah Besut, sila daftarlah, jangan buat susah awak-awak kita ni, daftar, tolong. Di mana Besut adalah masih lagi pada 45%. Yang kedua rendah ialah di Setiu, 45.7%. Jadi minta kita usaha lebih lagi. InsyaAllah kerajaan negeri akan buat apa juga untuk memastikan sebanyak mungkin rakyat negeri Terengganu ini dapat menerima suntikan vaksin.